Tinggal jauh dari kampung halaman, seorang wanita di Tangerang dapat paket berupa puluhan buah durian yang dikirimkan tanpa duri. Meski terkesan aneh, rupanya ada alasan khusus mengapa keluarga wanita tersebut membuang seluruh duri yang menutupi permukaan buah durian. Kisah wanita yang mendapat kiriman durian tanpa duri dari keluarganya itu viral di TikTok usai diunggah oleh akun @viera27 Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Dalam unggahannya, wanita tersebut memperlihatkan puluhan buah durian yang tergeletak di lantai. Uniknya, permukaan kulit durian tersebut sudah terkupas sehingga duri-duri yang biasa menutupi pun menghilang. Jika dilihat dengan sekilas, durian yang sudah tak lagi memiliki duri itu memiliki penampilan mirip dengan buah nangka dan sukun. Rupanya orang tua wanita tersebut memiliki alasan mengapa mereka bersusah payah mengupas satu persatu duri yang menutup permukaan durian. Hal ini dilakukan agar putri kesayangan mereka tersebut tak perlu lagi kesulitan jika hendak mengupas durian yang mereka kirim. Namun tak sedikit warganet justru dibuat salah fokus hingga berdebat dengan penampakan durian yang sudah tak lagi memiliki tersebut.